Ibu kandung dari Peggy Setiawan mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Ibu Peggy meminta agar Polda Jawa Barat mengabulkan penangguhan penahanan anaknya Peggy Setiawan. Kartini, ibu kandung dari Peggy Setiawan, berharap agar Polda Jawa Barat mengabulkan penangguhan penahanan terhadap anaknya. Hal tersebut disampaikan Kartini saat mendatangi kantor Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sementara itu, menurut kuasa hukum Peggy Yanti Sugiyarti mengatakan, kekecewaannya karena penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat belum memberikan salinan BAP dan penangguhan penahanan kliennya. Harapan berarti Bu ya untuk penangguhan ini Bu. Fasilitas seperti ini Bu. Iya. Mobilnya di mana tahu enggak? Bu ada harapan penangguhan PG ya, ditangguhkan. Sangat berharap sekali. Kemarin ada curhatan hati apa Bu sama PG Bu? Ya cuman PG minta doa aja bahwa dia bukan pelakunya. Kita kan sudah mengajukan permohonan minta salinan BAP dari 1 minggu yang lalu, tapi sampai hari ini dipersulit. Kami menganggapnya dipersulit, seolah-olah dipersulit. Sampai hari ini kita tidak mendapat jawaban secara lisan pun dan masih diombang-ambing kemasannya kemari. Dan katanya besok, tadi juga kita mau mengajukan penangguhan penahanan, tapi disuruh masukin aja dulu, nanti diproses seperti itu. Padahal kan dari pihak presiden sudah memerintahkan bahwa harus transparan, tapi ternyata mana ketransparanan dari pihak kepolisian, kan tidak ada. Kita menunggu-nunggu dari tadi siang loh, udah 2 jam ya kita nunggu 2 jam. Tapi untuk ketemu dengan lebih dari 2 jam ya, dari 2 jam. Selain itu pihak kuasa hukum Peggy juga telah mengajukan penangguhan penahanan namun ditolak. Bahkan untuk bertemu Peggy pun dibatasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.